Oke. Ada Usopp. Waduh, langsung dapat nih kayaknya. Kayaknya akunnya wangi nih, guys. Waduh, langsung langsung dapat nih. Langsung dapat nih. 32 GR, ada Bubble, ada Dufan, guys. Halo teman-teman, balik lagi di One Piece Bounty Rush ya guys. Akhirnya ya, hari ini Bounty Festival baru ya. Ada dua karakter keren ya, si Law sama si Kid guys. Ya, Red on Onigashima Kid sama Law ya, Red on Onigashima guys. Ini Law-nya merah attacker ya. Udah gitu si siapa namanya? Si Kid-nya merah defender ya. Mungkin ini untuk penghancur kemarin Luffy Onigashima ya. Karena Luffy Onigashima yang kemarin itu yang hijau itu kan GG banget ya, parah ya. Jadi ini counternya guys ya, dibikin sama si Bandai. Gue sih pengen dapat Law-nya ya, karena gue demen banget hero-hero attacker ya. Gue soalnya demen-demen ngekill musuh guys, jadi gue pengennya attacker ya. Gue ngarepin sih dapat si Law ya, semoga dapat. Nanti gue bakal gacha ya. Oke, sebelum kita gacha ya, gue mau kasih info dulu ke kalian ya. Buat kalian yang baru main One Piece Bounty Rush ya, atau baru main ya, pengen beli akun starter. Akun starter itu masih fresh ya, story-nya masih fresh dan diamond-nya banyak guys ya. Kalian bisa beli sama Rintan Akun, harganya murah dan terpercaya ya. Oke, untuk packnya ada dua ya. Akun starternya yang diamondnya 2200-an ya, 2200-an itu harganya 200.000 ya. Untuk yang diamondnya 4400 plus itu harganya 550.000 guys. Kalian bisa langsung hubungi Rintan Akun, kontaknya Rintan Akun ada di kolom deskripsi video ya. Oke, kita lihat skillnya dulu yuk dari sedikit ya. Baru nanti kita gacha ya. Gue gacha me dapat guys ya. Gue gacha me dapat. Soalnya ini keren banget cuy. Wih, gila ya kita ya, keren banget ya. Tangannya itu guys, keren banget gak sih? Yoi, keren. Kita lihat skillnya ya. Tunggu deh. Ini attack-nya 2169 ya, lumayan tinggi juga loh ya. Padahal dia defender ya, tapi attack-nya lumayan tinggi. Defense-nya keras banget ya, 2400-an loh. Ya, HP-nya 8800. Ya, dari start-nya juga udah bagus ya. Udah gitu, skillnya yang pertama damage-nya lumayan sakit ya, 615. Di atas 600 itu gue bilang sih lumayan sakit sih. Ada speed reduce 10% ya. Ada debuff-nya juga, sama bisa ke knockback ya. Kalau biasanya sih kalau defender sih ada knockback ya, jadi musuhnya terpental ke belakang guys ya, nggak bisa ngerebut bendera ya. Oke, skill satunya bagus ya, sakit ada knockbacknya, ngurangin speed. Oke, skill keduanya damage-nya kecil, cuma 351 ya, kecil banget ini ya. Skillnya ada knockbacknya juga. Udah gitu step 2 M15 enemies max HP 7% damage. Tunggu ya, ini mid range ya. Create an area that continue deal damage for a set period of time. Oh, oke. Jadi dia bisa apa? Mungkin dia muter-muter gitu ya. Jadi skillnya itu jalan terus dan itu damage-nya mungkin 350 ya. Damage dealt will change based on the enemy max HP. Jadi kalau musuh HP-nya makin gede, damage-nya makin sakit ternyata guys. Ya, cuma kalau basic skillnya sih damage-nya 351 ya. Cuman ini ada tambahan enemy max HP 7% damage guys. Ya, wah ini ya berarti sakit sih. Ya berarti sakit guys. Karena ada tambahan damage ya dari HP musuh ya. This will deal a fixed percent of damage and will not increase due a critical hit. Nullify Stagger ya. Wah, jadi ini sebenarnya bagus juga ya. Bagus juga guys. Ada knockback-nya juga ya. Mantep. Ini mirip-mirip kayak skillnya si General Franky kali ya. General Franky kan juga skillnya kan muter-muter-muter gitu ya. Musuhnya mental-mental guys. Ini mid range ya, karena jarak dekat. Yang ini long range. Wow, ini gue demen banget nih guys. Ya, long range. Mantap. Ya, kita bagus ya guys. Kita bagus. Kita lihat rate-nya ya. When in the area around your captured treasure increase normal attack damage 20%. Wow. Normal attack kan 20% sama increase knockback distance 100% guys. Gila nih, gue baru baca sih threats kayak gini sih. Ya musuhnya bakal di knockback itu mentalnya jauh banget. Gila. Knockback distance 100% loh ya. 100% tuh mentalnya jauh banget ya. Wah, gila parah deh. Ke isekai kayaknya. Some normal attack chase the enemy. Hah? Jangan-jangan dia normal attack-nya jarak jauh kali ya? Hah? Some normal attack chase the enemy loh, mirip-mirip kayak God Usopp ya. Wah, ini sih kalau normal attack-nya jarak jauh sih bagus banget ini. Oke, threat pertamanya, in the area around your capture area reduce damage receive 30% ya. Itu udah pasti sih karena dia defender ya. Jadi keras banget ya kalau di dalam bendera ya. And boost the cooldown reduction of speed of skill 2 50%. Skill 2 itu yang ini ya, yang buat ngusir musuh ya guys, buat ngusir musuh. Oke ya, bagus banget ya. When attacking an enemy with skill 2, recover HP 3%. Oke, jadi bisa nge-heal juga ya kalau pakai skill 2. Threat keduanya, kalau strength-nya di atas 70%, reduce damage receive 50% ya. Jadi awal-awal dia udah keras banget ya. Parah loh ya, reduce damage 50% guys awal-awal ya. Udah gitu kalau di dalam treasure benderanya dia,
dapat tambahan lagi 30% ya. Gila sih, 30 tambah 50 80% guys. Jadi dia keras ya, keras plus sakit. Ya bagus banget. When hit with knockback by enemy, recover HP 30% ya. Kalau dia kena knockback, recover HP 30% ya. And boost attack by 30%. Wow, mantep ya. Boost threat after receiving damage from an enemy, kalau lebih dari 45% dari max HP, recover HP 5%. Wah, gila. Lebih bagus. Nggak tahu ya, kayaknya kok, kayaknya kalau gue baca-baca kok kayak lebih bagus dibandingin si Nico Robin yang Ennis Lobby kemarin ya. Ya, bagus banget ya, bagus banget. Ya gue dapetnya juga nggak apa-apa sih, guys. Bagus banget, cuy. Oke, lanjut ya Lau ini karakter favorit sih, guys. Si Lau ya, dari dulu gue lihat-lihat One Piece, gue demen banget sama si Lau sih. Ya, Lau-nya pakai baju kuning ya. Lihat tuh, keren ya. Keren. Oke, HP-nya 9500, attack-nya 2278 ya. Udah sama kayak si Roger, guys. Defense-nya 2174 ya. HP-nya tinggi ya, defense-nya agak kecil ya. Attack-nya gede ya, guys. Oke, skill-nya Radio Knife. Long range lagi. Gue demen banget nih, guys ya. Jarak jauh 452, ada gitu ada recovery block activation probability 100%. With a chance to inflict recovery block. Oke. Jadi kalau misal musuh kena, musuh nggak bisa nge-heal ya. Kayaknya sih gitu ya, recovery di block, nullify stagger sama acquire defense debuff at level 5. Oke, jadi musuhnya kurang juga defense-nya 10%, ya kan? Ada recovery block sama ya itu doang sih. Yang meskipun damage-nya nggak sakit-sakit banget ya. Damage-nya nggak gitu sakit, tapi ada recovery block sama ngurangin defense, guys. Ya, lumayan lah ya, yang penting jarak jauh ya. Tapi musuhnya sih kayaknya sih nggak bakal langsung mati sih. Soalnya cuma 450-an doang ya. Oke, skill keduanya long range lagi. Jadi dua-duanya long range ya. Mantep nih, guys. Long range area attack with a chance to inflict stun. Wah, ini sih gila sih. Keren ya. Mirip-mirip God Usopp ya. Jarak jauh udah gitu bisa nge-stun, guys. Mantep sih. Ya, ada extra attack-nya. Create a long range threat area. Deal extra damage to enemy in the threat area when probing a normal attack in the threat area. Oh, oke. The threat area will be removed after a certain period of time. Nah, jadi ini bisa nyiptain kayak threat area gitu ya. Jadi kalau di dalam threat area itu normal attack-nya jadi makin sakit ya, guys. Mantap ya. Ada extra damage lah soalnya ya. Oke lah ya. Tapi awalnya sih emang kecil 408 ya. Cuman ada extra attack-nya ya, sama bisa nge-stun. Ya ini juga bagus ya. Kita lihat trait-nya. When in your specified threat area, resist stagger and being down, and 1 HP will be left even if KO by enemy. Wow. Ya nggak bisa mati dia ya. Jadi masih bisa hidup lagi dengan HP 1, guys. When attacking an enemy, 5% chance to inflict recovery block. Wah, jadi mau skill apapun, basic attack atau apa, ada 5% kemungkinan buat mencegah musuh buat nge-heal ya. Bagus. When the area around your enemy laser increase damage rate by 30%. Widih. Ini buat ngerebut bendera musuh ya. Jadi kalau ada musuh di tempat bendera dia ya, ditabok ya, damage-nya naik 30%, guys. Mantep sih, sakit banget. When enemies are inflict with the recovery block, reduce the cooldown time of skill 2 by 20% and recover HP 50%. Wih. Gila, ini sih bagus banget, parah. Oke, trait keduanya, when attacking an enemy, 100% chance to reduce the cooldown skill 1 5%. Oke, jadi pada saat mukul musuh, skill 1-nya cooldown-nya berkurang 5% ya, tiap kali nyerang musuh ya. And increase damage to enemy with the element you are strong against by 20%. Wih. Ya, dia buat ngancurin Luffy Onigashima, guys. Lihat tuh ya. Increase damage kepada musuh yang elemennya kita lebih menang ya. Berarti kalau musuhnya hijau, aduh, bye-bye. Ya, buat ngancurin musuh hijau ya. Roger juga pasti mati sama dia ya. Roger hijau soalnya. When your strength is more than 70%, reduce damage reserve 30%. Wah, dia juga keras juga ya kalau HP full ya. Boost rate-nya increase critical damage rate 20%. Wow, dia mesti main critical nih, guys. Karena boost rate-nya critical damage naik 20% ya. Jadi mesti main critical ya. Jadi masukin medal yang critical bakal jadi imba dia, guys. Ya, mantep banget ya. Roger kayak mau Luffy Onigashima pasti tewas, guys. Oke, langsung aja gacha ya. Gila, gue udah 10 menit udah ngoceh-ngoceh sendiri nih. Langsung aja kita pull ya. Kita, oh ini ada yang ini ya. Gue belum buka, guys. Kita buang sial dulu ya. Gue gacha sampe dapet ya. Sampe dapet Lau. Ya, sampe dapet Lau. Kalau amit-amit Lau-nya nggak dapet, sampe guaranteed sih. Sampe guaranteed. Waduh, busuk, guys. Kita skip aja lah ya. Oke. Langsung aja ya, di sini nggak ada step up ya, guys. Nggak ada step up ya, tapi ada guaranteed ya. Kalau kalian gacha sampai 15 kali, ya dapat tiket ya. 15 kali bisa dapat tiket, antara dapat si Lau atau dapat si Kid ya. Aduh, semoga aja gua nggak sampai 15 kali ya. Semoga aja ya.
Oke. Ada Usopp. Waduh, langsung dapat nih kayaknya. Kayaknya akunnya wangi nih, guys. Waduh, langsung langsung dapat nih. Langsung dapat nih. 32 GR, ada Bubble, ada Dufan, guys. Ini pasti dapat nih. Oke. Nggak, belum. Kayaknya di akhir-akhir nih. Ayo dong, Bandai. Ayo Bandai. Ini dia nih. Nah, dapat guys. Low. Gila, langsung dapat. Yes, langsung dapat guys. Wah. Gimana nih langsung dapat guys? Wow. Wah. Mantap. Bintang 4 ya, Miss All Sunday ya. Seksi sekali nih Nico Robin. Wah, gila wangi banget guys. Gila parah. Oke ya, langsung dapat. Gila lo. Wangi banget. Parah. Parah langsung dapat guys. Udah dapat nih silaunya nih. Nggak usah 150 ya, ini gue simpan aja lah ya buat Extreme Festival berikutnya lah ya. Waduh, parah. Apa sekali lagi ya? Sekali lagi lah ya. Sekali lagi ya. Siapa tuh dapat si kit ya kan? Nah, gue udah mana silau sih guys. Ya pas banget dapat. Parah lo. Nanti lah ya. Kalau nggak besok lusa ya. Dapat lagi nih kayak ini. Kalau nggak besok lusa, item bendera ya. Kentut. Kalau nggak besok lusa nanti gue live-in ya. Kita cobain si Lau ya. Di live-in aja ya guys. Tapi jangan salah loh. Ini ada Dufannya, ada Bubble sama 32 GR loh. Ya jadi ada kemungkinan dapat ini. Coba ya benernya mesti defender ya. Biar dapat si kit ya. Ayo dong. Benernya defender. Aduh. Sayang sekali. Widih, Perona. Yah, dupe guys. Kobe. Nico Robin. Luffy. Zoro. Waduh, busuk. Nggak dapat lagi kayaknya sih. Oke, kita tes ya. Kita tes guys. Kita tes skill aja lah ya. Oke, dodge, switch, attack. Oke, attack-nya jarak jauh nggak ya? Coba ya. Oh nggak ya, attack-nya jarak dekat ya guys. Kalau sedikit mungkin attack-nya jarak jauh ya. Kayaknya ya, coba kita lihat skill satunya ya. Oh jarak jauh ya skill satunya ya guys. Tapi jarak jauhnya dia juga ikutan ke apa? Juga ikutan maju ke depan ya. Kalau skill duanya? Oh, dia bisa bikin kubah guys. Itu yang threats area ini ya. Jadi kalau misalnya dia gebukin musuh di dalam kubahnya dia, damage-nya bakal nambah ya. Wih keren ya, bisa nyiptain kubah lo. Gila lo, keren banget gak sih? Wah parah, keren. Keren guys. Keren, gak ada obat. Oke. Nih ya skill satunya nih ya. Dia bakal langsung ke maju ke depan nih guys. Jebret. Ya kan. Oke, kita langsung keluarin skill duanya ya. Nah ya. Ini areanya luas ya. Ya tuh guys, keren ya. Nah, kita mukul musuhnya mesti dalam kubahnya nih guys. Jadi damage-nya makin sakit lagi nih. Sini lo. Lo bugi. Selamat tinggal. Berapa lama tuh ya? Kira-kira tadi 7 detik kan ada ya? Ya ini GG sih guys. Ya Roger pasti kalah sama dia nih, Roger nih. Ya, Roger kalah udah gitu. Luffy Onigashima yang kesel banget ya kemarin, banyak banget orang pakai Luffy Onigashima ya, pasti kalah sama dia lah ya. Keren. Gila Lau gitu loh. Wuhu. Mamam, ya kan? Lagi nih. Nih, lihat ya, ada orang sih, coba tunggu rame ya. Gua mau lihat tuh kubahnya itu pas dia ngeluarin skill 2 itu kena semua apa enggak orang-orangnya. Kok ini cuma satu doang sih musuhnya? Tunggu kita bunuh dulu ya. Keluar banyak kah? Satu. Kok cuma satu sih? Aduh, mihak. Mampus kau. Nah, ada tiga nih guys. Coba ya. Gua ngadep sini nih guys. Oke. Gak kena semua guys. Mesti kena semua ya.
Aduh, muter lagi dah. Tapi tadi musuhnya ke toel kubahnya ya. Kalau ke toel kubahnya dia kena damage ya. Berarti emang AOE kayaknya ya. Heal 2-nya sih kalau AOE sih keren banget. Coba kita coba lagi ya. Bentar lagi muter nih, guys. Gimana coba kita coba lagi ya. Kita coba lagi. Aduh, masih ada satu enggak. Nah. Coba ya. Nah. AOE ternyata, guys. Wow, mantep ya. Ih, gila nih, GG banget sih. Skill 2-nya AOE, men. Ya, pokoknya dia nyiptain kubah. Pokoknya musuhnya kena kubah mati semua. Keren. Jebret. Wah, udah ini GG banget lah. Mamam. Gila. Sakti sih lawannya sih. Aduh, kitnya. Kitnya gue gak dapet sih ya. Bukan gak dapet sih. Gue takutnya kalau gue terusin sampai 15 nih. Sampai 750 diamond. Takutnya dupelau. Cepret. Nanti gue naikin bintang 5-nya dari ini aja lah ya. Dari golden fragment ya. Golden fragment. Kurang ajar. Mampus. Lagi nih, guys. Kubanya nih. Ya tuh ya. Karena damage semua, cuy. Tasigi. Macam-macam lo Tasigi. Halo. Mana lagi nih? Tunggu deh. Gue perasaan gue mukulnya tadi ke arah belakang lo, kok musuhnya kena ya? Gue mukul ke belakang, musuhnya yang di belakang kena lo. Coba lagi. Cuer. Gila, jaraknya jauh banget itu. Kubanya sih keren nih, guys. Tuh, tuh. Mantep kan tuh, ya. Yang ada dikena kubanya pokoknya mampus, guys. Pasang gue mukul ke sini kena juga di musuhnya nih. Oke, krokodil. Mampus kau, krokodil. Mampus. Oke, udah 80 KO, guys. Ini mampus tuh. Kita keluarin kubah lagi, guys. Wuhuu, gila, GG coy. Enel, mampus. Nggak mati nih, makin lama makin susah musuhnya, guys. Sini loh, di dalam kubah, sini. Dalam kubah. Dalam kubah, lihat tuh. Tuh, gue mukulnya ke arah belakang, guys. Gue mukulnya ke arah belakang, si Enel tadi tetap kena damage ya. Aneh loh. Gila loh, keren banget. Ya tuh, kan, udahlah, ini GG lah, ya. Lawannya imba, guys. Masuk tier SS lah menurut gua lah ya. Ini mah tier SS sih kalau bisa kayak gini mah. GG banget. Jadi kita kalau misalnya ngelawan Lau ini jangan di dalam kubahnya ya. Dalam kubahnya sih nyari gara-gara, guys. Gila ini masih level berapa gua nih? Udah bisa sampai 95 KO loh. Gila, mantep. Wah, ini susah nih. Gecko Moria. Wah, udah mulai susah nih, guys. Ya, tebel banget. Mampus. Wah, ini susah nih, guys. Lawan dua admiral. Ada Sengoku ya? Enggak. Wow, Akainu. Akainu. Mampus. Kalau dia dalam kubah, gua tuh jagoan. Dalam kubah. Mampus tuh, Kusan. Kusan, sini kau. gila nih. Baru level berapa gua nih? Udah bisa ngelawan sampai lawan si Whitebird. Mamam. Aduh, sakit banget. Aduh, ada CS juga, guys. Tenang. Gue bikin kubah. Mampus. Gue dalam kubah mah, lu nggak ada apa-apanya, coy. Aduh, tipis. Dikit lagi tuh ya, dikit lagi, guys. Mantep lah ya. Oke, Lau ini bagus banget, guys. Bagus banget, kalian sih mesti dapat sih. Oke deh teman-teman, kayaknya sampai sini aja One Piece Bounty Rush ya guys. Ternyata gacha gue hoki ya, baru sekali langsung dapet Lau yang baru ya, Lau Bounty Festival, guys ya, bagus banget. Tapi kayaknya sih Sikit juga kayaknya sih GG banget ya. Kayaknya sih juga bagus banget sih Sikit ya. Oke teman-teman, thank you udah nonton ya. Buat kalian yang baru main ya, mau beli akun fresh ya, akun starter yang diamondnya banyak banget ya, kalian langsung bisa hubungin rentan akun ya, guys. Akunnya ada yang 2200 plus, diamondnya ada yang 4.400 plus ya, harganya 200.000, yang satu lagi 550.000 ya. Kontaknya Rinan Akun ada di kolom deskripsi video ya, guys. Ya, sampai ketemu lagi di video berikutnya besok ya, guys. Thank you, guys. Bye-bye. Thank you, guys, sudah nonton video ini. Jangan lupa untuk like dan subscribe untuk mendukung channel gua ya.